Karena aku ngerasa untuk buat video aku tuh kadang ribet gitu kan. Jadi aku mau cari yang lebih praktis mumpung masih ada duit apa, we. Nah. Wah, di atasnya udah nampak nih. P5. Paket Asia. Ya guys, guys, selamat datang di channel Kiko TV. Buat yang baru datang ke channel ini, langsung saja klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Dengan klik tombol subscribe berarti kita udah temenan ya. Buat yang belum klik tombol subscribe-nya, langsung sih klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan buat kalian yang sudah klik tombol subscribe-nya, jangan lupa bantu aku untuk beli somai berikutnya. Klik tombol like-nya di bawah ya. Nanti kita beli somai lagi cuy, atau beli yang lain lah. Street food tuh, pokoknya ya. Terus di bawah aku juga sertain link Instagram dan Facebook aku, jangan lupa mampir. Tinggal klik aja linknya di bawah, ada di bawah di deskripsi. Susah banget. Terus di video kali ini aku mau promosiin halaman Facebook temanku lagi. Itu namanya, halaman Facebooknya namanya Anime Kartun Indonesia. Tapi sebenarnya bukan anime sih. Isinya tuh kayak film-film kartun di Indonesia gitu kan. Nah, kalau kalian gabut, malas buka YouTube, nah, silakan buka di Facebook aja ya. Mungkin lebih hemat data mungkin gitu ya. Nanti aku sertain linknya di bawah ya. Di video kali ini aku akan unboxing time. Hasil BO sih. Hasil BO ya. Pokoknya kalau unboxing itu hasil BO. Kalau kita belanja itu hasil like kalian. Gitu ya. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita eksekusi unboxing time. Let's go. Nunggu ah. Ada mouse loh. Ah, ada mouse. Ini sebenarnya udah datangnya udah lama cuy, tapi aku tuh tahan-tahan gitu kan mau bukanya. Karena aku ngerasa untuk buat videoku tuh kadang ribet gitu kan. Jadi aku mau cari yang lebih praktis mumpung masih ada duit apa, we. Nah, wah, di atasnya udah nampak nih. Ya. V-Fine. Apakah itu V-Fine? Aduh. Apa nih? Dildo apa? Dildo. Pokoknya di video aku kalau aku unboxing itu aku bukan nge-review ya cuy. Soalnya aku untuk nge-review untuk membahas sesuatu itu kurang paham. Yang penting aku makai aja cuy. Kayak sebelumnya tuh apa yang gimbal aku tuh dia tiba-tiba mutar gitu. Rupanya HP itu harus disimpan situ dulu baru dinyalain. Dan aku bilang kayak dildo. Parah. Langsung saja kita buka cuy. Ini adalah mic-nya. Nah, mic-nya gini ya. Mungkin tuh aku video kedepannya aku pakai mic ini ya. Soalnya kalau pakai mic yang biasanya yang kayak orang nyer di mana kayak youtuber gaming streaming gitu tuh agak ribet cuy. Soalnya aku belum ada studio juga kan. Jadi aku pakainya yang ini, yang mini gitu kan. Tinggal colok. Colok kan. Oke, di sini kita jadi tukang review juga lah. Di sini kita dapat buku panduannya, teman-teman. Ya. Buku panduannya. Dan tampilan awalnya tuh kayak gini ya. Nah, ada busa. Nah, ada busa gitu cuy. Dibuka gitu kan. Baunya tuh. Bau kayak di mana ya? Di ruang studio-studio biasa lah gitu ya. Bau kayak busa-busa baru gitulah ya. Itulah intinya. Terus nih. Lanjut.
Aku megangnya lo ke sini. Ke apa namanya? Bulatannya nih. Aku pegangnya ke bulatannya, harusnya pegangnya ke sini langsung. Nah. Pantas gue tarik susah kali gitu kan. Tampilannya mantap cuy. Ini dapat mic-nya ya. Terus nih masih ada kan colokan tuh apa dah. Enggak tahu aku cuy. Apa barang ini, boy? Apa barang ini, wey? Enggak tahu aku gunanya apa. Hei, Bang Sul, enggak apalah. Nih, terus dapat kotak nih. Apa nih? Kita tarik dulu ya. Apa, cas apa? Pakai baterai kah? Nah, ini kosong. Coba buka lu. Udah kok. Nah, untuk kotak hadiah lumayan nih, cuy. Enggak usah lah. Ini kita buka dulu ya, dalam kotak-kotaknya kita bongkar semua dulu. Kita dapat apa ini? Kan dapat kabel-kabelan. Oh, ini kabel itunya cuy, untuk colokinnya ya. Wah, ini tuh sangat menarik sekali ya, ada pelindungnya, ada pengamannya ya. Jadi kalau kalian mau main itu harus pakai pengaman supaya tidak kecelakaan gitu ya. Harus pakai pengaman ini. Oke, terus langsung saja kita coba mungkin ya. Ini aku akan bandingin dengan ini, aku pakai mic clip on yang biasa tuh aku ngevlog gitu kan. Ini ada busa ini. Tes tes tes. Ini yang biasa aku pakai untuk ngevlog dan di video-video awal aku, karena lebih simpel gitu cuy. Tapi hasilnya enggak memuaskan gitu kan, makanya aku coba beli yang agak bagus lah hasilnya gitu kan. Coba-coba rupanya enggak pandai, enggak cocok gitu. Dan langsung saja kita coba. Buku panduannya tidak perlu baca karena kita langsung try saja. Kita langsung coba. Nih, soalnya mic ini tinggal colok gitu cuy. Makanya aku pesan yang ini. Kalau yang mic sebelumnya itu kan aku harus pasang dulu, diputar-putar-putar. Pasang sini, ini agak ribet lah ya. Terus nanti dibongkar lagi kan. Kalau ini tinggal colok cuy. Mantap nih. So simple cuy. Nah, ini penguncinya. Ngomongin dari mana dah? Aku ambil headset dulu apa ya? Aku ambil headset dulu cuy. Lupa ambil headset. Oke. Salah jalan, bego. Bukan headset ya, ini namanya earphone. Bukan headset, Bang Sul. Oke, terus langsung saja kita colokin, colokin. Balik. Terus nih ke laptopnya. Bentar cuy, aku setting dulu ya. Wah. Terus kita coba dengar ya. Bentar. Tes. Belum. Ini belakang ini ada untuk ngetesnya ya. Tes. Kok enggak ada lu? Aku beli rusak apa? Ya mungkin lah, masa beli langsung rusak. Ini di mute apa? Tes. Bentar cuy. Masih belum tahu cara ngaturnya ya. Cek tes. Nah. Ini baru ya? Baru ya? Hah. Maksud saya aku ain. Bentar. Tes. Tes. Kalau dari belakang agak kurang suaranya cuy. Mantap sih. Tapi semuanya ketangkap loh suaranya. Nah, kita coba openingnya pakai ini ya. Bentar. Nah, setengah aja apa? Setengah. Nih, ini setengah ya. Volumenya setengah cuy. Oke, kita coba opening pakai ini ya. Kita bedain dengan mic yang satu ini. Yo, guys, up guys, selamat datang di channel. Belum. Yo, guys, up guys, selamat datang di channel Kiko TV. Buat yang baru datang ke channel ini langsung saja klik tombol subscribe-nya di bawah teman-teman. Dengan klik tombol subscribe berarti kita udah temanan ya. Nah, itu hasilnya ya. Yo, guys, up guys, selamat datang di channel Kiko TV. Buat yang baru datang ke channel ini langsung saja klik tombol subscribe-nya di bawah teman-teman. Dengan klik tombol subscribe berarti kita udah temanan ya. Nah, itu hasilnya ya. Ya mungkin
Ini untuk apa ya? Nggak tahu aku ini fungsinya untuk apa. Oh, untuk di bawah ini mungkin. Nah, ya, ada lubangnya ya. Ada lubangnya. Terus ini dicolok ke yang itu. Ke mic itu yang ada itu tuh bah. Pokoknya itulah ya yang diputar-putar yang tadi aku bilang yang agak ribet tuh. Nah, itulah ya. Ini fungsinya untuk gabunginnya gitu. Terus apa ya? Dahlah, enggak tahu lagi aku mau ngomong apa, woi. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like sih. Dan see ya. Tes, cek. Pentol kuah, bakso, somai batagor, bakso tahu goreng. Enggak ah, matiin. Langsung matiin apa ya? Ini ada kondomnya, kita pakai kondomnya lagi ya, pasang kondomnya. Balik. Gini loh tadi. Oke. Okay.